Assalamualaikum, kontraktor rumah Madiun, Jawa Timur. Kembali lagi di channel kami, Dirtir Konstruksi. Sekarang ini teman-teman kita lagi berada di proyek pengerjaan rumah kos ya. Ini sudah di tahap pengocoran untuk pondasi, dan ini beberapa sudah pondasinya sudah dicor, lalu slupnya juga. Kita ini sebelumnya sudah dilakukan pembobokan di tiap dindingnya, karena ini dirombak total teman-teman. Dulunya rumah biasa, sekarang dialih fungsikan menjadi rumah kos. Ini besi tulangan yang kita pakai, dan ini untuk tegelnya ya teman-teman, nanti merakit sendiri. Teman-teman, di titik konstruksi sendiri kita ada tiga tipe bangunan ya. Standar, medium, premium. Standar kita di angka 2.700.000 per meter persegi, mediumnya 3.500.000 per meter persegi, premiumnya 4 juta ke atas. Ini standar ya teman-teman. Untuk spek-speknya, nanti lantai menggunakan granit 60x60, lalu dindingnya menggunakan batu bata merah, finishing plester aci, catnya cat khusus interior dan eksterior. Ini kusen pintu jendela kita menggunakan kayu jati teman-teman. Dan untuk plafon sendiri kita nanti menggunakan gypsum. Kita didukung oleh tim yang profesional, tukang kita tukang profesional, di benar-benar pilihan ya teman-teman. Terus tim manajemen kita solid, insya Allah amanah semua teman-teman. Teman-teman bisa berkunjung ke website kami di www.dirtirkonstruksi.com, nanti akan banyak informasi yang bisa teman-teman peroleh. Dan secara rekan kami, teman-teman bisa menjadikan kedepannya Dirtir Konstruksi menjadi salah satu referensi sebagai kontraktor rumah, kontraktor bangunan atau pemborong rumah, pemborong bangunan untuk membantu membangun rumah impian teman-teman. Oke, itu dulu teman-teman. Selamat, kita akan bertemu lagi di video-video Dirtir Konstruksi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.